dalam media Sriwijaya. Taktik terdakwa bernama Erayani alias Ahnaf Arafif yang menikahi Siri sesama jenis dengan Nur Aini, 22, warga RT 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ini kembali terkuak. Tidak hanya mengelabui korban dengan orang tuanya, warga Lahat ini Sumatera Selatan tersebut juga berhasil mengelabui warga sekitar. Bukan hanya itu, Erayani alias Ahnaf Arafif, ia merupakan warga Kabupaten Lahat, juga mengaku dirinya seorang dokter, serta pengusaha tambang batu bara, menyebutkan nama PT Bomba Group, PT Bau dan PT Pama. Seperti yang diceritakan ibu korban bernama Siti Harminah. Untuk meyakinkan bahwa suami anaknya pria tulen, pelaku nekat menjadi imam salat di masjid. Titik. Bagaimana tidak yakin saat itu, dia sempat menjadi imam salat di masjid. Sudah itu ikut salat Jumat juga tukasnya. Saat itu, korban mengenal suaminya yang jadi terdakwa bernama Erayani alias Ahnaf Arafif sejak bulan Mei tahun 2021 lalu melalui aplikasi Tantan. Tidak hanya itu, dia juga jadi korban penipuan suaminya tersebut. Saat berkenalan hingga ke pernikahan, suaminya tersebut mengaku dokter dari lulusan luar negeri. Ironisnya lagi, korban juga dikuras uangnya hingga mencapai 300 juta rupiah. Karena curiga, ibu korban memaksa terdakwa untuk membuka bajunya di hadapannya. Saya minta dia untuk membuka bajunya di hadapan saya. Disitulah dia ketahuan bahwa dia adalah perempuan, katanya.